Dan yang saya lihat tiap ke IKN khususnya glamping malam, Pak Presiden tuh moodnya itu selalu menurut saya yang paling ceria, paling gembira, paling happy ya. Di kesempatan yang saya pernah lihat tidak seceria, sehappy, sebahagia kalau sedang di glamping. Ini menandakan apa? Suasana ada semangat optimisnya melihat mimpi menjadi kenyataan. Glampingnya juga di tengah hutan. Kalau banyak pohon tuh oksigen turun, jadi lebih rileks kan. Ditemani orang-orang yang menghibur juga, berapa bahli lah. Nah, dan sedang lucu juga lah ya. Jadi ternyata itu mahal. Ya memang ngurus negara berat, tapi harus ada momen-momen yang rileks, yang sifatnya Bapak sering ketawa-ketawa lepas luar biasa. Jadi saya kira ini peristiwa bersejarah ada di memori saya.